Tuh, ada. Assalamualaikum semua, sahabat-sahabat semua. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan Kak Ju. Alhamdulillah, Kak Ju di sini nak tunjukkan satu resepi yang Kak Ju nak buat, iaitu resepi acar rampai. Selalunya kita makan acar jelantah kan, sekarang ni kita nak makan acar yang bermasak ya, acar yang bermasak ya. Dan di sini terdapatlah beberapa bahan yang Kak Ju akan gunakan bagi memasak acar rampai. Masya Allah. Ini kaya otentik juga you. Sebab ada mangga, jangan marah. Alhamdulillah. Dan musim mangga kita gunakan mangga kan. Mangga ni pun masam. Alhamdulillah. Ada mangga, ada carrot, ada timun dan ada cili hijau dan cili merah. Dan ini bawang ni. Bawang ni sebagai salah satu ramuan lah ya. Kita ada juga bawang lain, iaitu bawang yang kita akan blenderkan bersama dengan cili. Cili kering. Dan kita juga ada bijan. Bijan ni memang kita kena guna. Dan kita akan ada juga biji sawi. Biji sawi wajib ada. Yang biji-biji hitam ni kan. Biji sawi mustard seed. Dan selebihnya seperti biasalah Kak Ju gunakan asam jawa sebab nak bagi masam. Sebab orang pakai cuka. Kak Ju takut pula pakai cuka sebab takut perut tak sensitif kan. Jadi kita guna tukarkan kepada asam jawa. Ya, lagipun mangga pun dah masam kan. Kalau nak pakai cuka pun boleh, tak ada masalah. Tapi Kak Ju ni kan orang dah berumur-berumur ni, biarlah jaga sikit perut kita yang terlebih sensitif ini. Dan seperti biasa kita akan ada garam, gula, dan sebut berasa ya. Minyak wajib ada tau. Sebab ini kali kita memang nak menumis. Ini kita mesti blender lah ya. Kita buat pertama-pertama pun kita kena blender cili, bawang merah dan bawang putih. Tengok ini kali mewah, banyak bawang, banyak cili. Masya Allah. Jom. Puan Kak Ju tengah sangai ni ya. Bijan sebab teringat zaman dulu-dulu. Kak Ju ni nostalgia teringat. Dulu-dulu selalu orang hidang acar rampai. Masa buat dia kecil-kecil kan, lagi orang kahwin memang jumpa lah kan. Sekarang ni macam kurang lah nampak. Mungkin orang lain pergi jumpa, Kak Ju tak jumpa. Banyak Kak Ju jumpa jelatah kan. Masukkan minyak ni perempuan. Minyak dah panas, sekarang ni Kak Ju nak masukkan mustard seed ya. Minyak biji sawi ya. Tu. Dah. Biar banyak tak tu. Sebab apa? Sebab kita nak makan besok. Hari ni kita kena masak dah. Sebab kita nak bagi bau apa ni, rasa tu meresera kan. Masam ada, manis. Sampai besok tu dah cantik lah tu. Masukkan timun ya. Timun. Alhamdulillah. Sekarang ni last sekali Kak Ju masukkan mangga. Mangga ni lah yang jadikan dia masam. Selain daripada asam jawa. Tapi asam jawa tak ada bubuk-bubuk lagi tau. Semua ni Kak Ju bawa bubuk, sayur-sayur dan bawang dan juga mangga. Sekarang ni kita kacau, takut hangus ya di bawah. Kita kacau. Kita kacaukan dia baik-baik. Masya Allah. Ya Allah, ya Tuhan itu. Allah taklah bagi kita makan macam-macam ni semua. Bagi kita otak boleh fikir nak masak apa, nak masak apa. Allahu Akbar, terima kasih lah ya Allah. Ada buah, ada sayur, ada cili, ada timun, ada masam, ada manis. Garam siap dengan sebut rasa eh. Ni garam ni dek-dek. Tak bayar lebih sikit sebab dia banyak. Lepas tu dia lah eh. Tak ada ni kan dia jenis berani.
Nak letak gula berani, nak letak garam berani. Okey. Gula. Nampak macam gula ni banyak tapi proportionate. Haah. Garam ni banyak. Ini Kak Ju perah air asam jawa. Ini pekat-pekat tu kalau cari nanti kita punya acar tu kan nanti berkuah berbenar kan. Nanti kita kena buat pekat tu. Haa tu je. Kan letak dengan air dah nampak. Timun tu semua dah keluar air. Tu pun. Okay. Okay, kita akan masuk penyeri kemudian sekali ya. Penyerinya ialah cili. Rasa cili ni macam terbesar pada kopi dia. Last sekali kita bubuh bijan. Selesai. Ha, tinggal tunggu besok kita boleh ambil, kita boleh hidang lah besok ya, belok masa iftar besok. Okey. Sampai tunggu besok, insya-Allah. Lagi rasa dia meresap ya. Sebab ada mangga semua kan. Ini masak acar rampai style Kak Ju. Berharap kalau siapa-siapa nak mencuba tu, silakanlah mencuba ya, insya-Allah ni Kak Ju masak ni skill banyak. Kalau sikit-sikit, kita buat cara sikit-sikit je kan. Ha, inilah dia ya, acar rampai style Kak Ju. Masak jangan macam-macam. Apa yang ada kita ambil basic aja. Kak Ju ni yang paling yang penting-penting Kak Ju mesti ada bawang, mesti ada bawang putih, bawang merah, cili kering. Itu je. Tak perlu banyak-banyak barang. Kalau untuk Kak Ju lah. Kak Ju memang suka simple. Tak ada masa lah Kak Ju nak beli sana sini kan. Haa gitu. Alhamdulillah dah siap ya. Seronok dah rasanya hari ni. Dah siap semua. Kak Ju harap dapatlah kita dapat sama-sama merasa ya resepi yang Kak Ju ada untuk hari ni. Alhamdulillah.